Hey guys, kembali lagi dengan saya. Kita akan bongkar sebuah botol gel blaster WGG. Ini kita ada AK-47 AKM. Ini dari buatan Cina, tapi saya beli dari Belanda. Oke, gak usah banyak bacot, kita langsung bongkar aja. Pertama kita buka magazine. Nah ini belum saya skrup karena boltnya hilang. Kita buka dulu. Sip. Lalu yang paling pertama kita buka dulu ini. Boltnya sini, skrup. Ini untuk dinamonya, guys. Ini berupa handle, gampang sekali untuk dibuka. Ada dua skrup. Lagi. Oke. Setelah kebuka, jangan lupa buka soket yang masuk ke dinamo. Sip. Dinamo sudah terbuka. Selanjutnya kita buka ininya, relnya. Tinggal pencet ini aja, guys. Sip. Ini belum saya baut semua, guys. Biar cepat. Oke, maju ke sini dulu, guys. Ke depan kompartemen baterai. Caranya tinggal diputar dulu ini biar nggak ngunci. Oke, unlock. Sini ada baterai, kita cabut dulu. Ini salah nih. Maksudnya buat charge, jadi ini nggak fungsi. Oke, nggak apa-apalah. Selanjutnya, buka ini kita harus buka dulu pipa sini, kalau kecil ini gampang. Sip, jadi nahan sini, guys. Kita buka ya. Oke, okay. Easy, hati-hati kabel. Oke, okay. Hampir. Lalu kita buka ini soket yang ke magazine. Kita buka gampang sekali nih, soket standar ya. Cabut aja pipa ini, guys. Selanjutnya kita buka ini kali ya, blowbacknya. Tarik ke belakang aja, guys. Terus tarik ke atas dan terbuka. Oke. Buka dulu per ini, apa namanya. Wow, my god. Salah mungkin ya. Kayak kita buka yang lain dulu. Cover ini, guys, kita buka. Nah. Ada dua ya, airnya. Hati-hati. Lalu sekarang bisa buka ini. Sip. Masuk ke gearbox, kita cabut dulu nih yang panjang. Ini ada soket ini, guys, apa namanya, jepitan. Hati-hati kabel ya. Oke, okay, guys, terakhir gearbox. Jadi ada kabel sini nih yang nyangkut, dia harus agak diangkat dikit, guys. Oke. Semua kembali seperti semula. Oke, guys, kayaknya gitu aja video dari saya. Kalau ini bisa bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, sampai jumpa.